olahraga. Kemudian apa? Kecepatan. Ya. Cepat bertenaga, tepat sasaran. Jadi bertenaga cepat tapi enggak tepat sasaran, enggak ada poinnya. Perhatikan T ya. Perhatikan T ya. Ya. T bisa langsung pasang. Bang. Bisa langsungnya lagi, kan? Nah, itu langsung. Ada juga T jarak jauh. Pasang. Rata lagi. Pasang. Buang. Kanan kiri harus hidup. Lagi. Pasang. Pasang. Nah, itu T tempat. Jarak jauh pasang lagi, rata lagi. Buang. Buang. Hentakin biar lawannya tuh mundur, susah ditangkap pastinya. Gerak. Lagi. Nyentuh doang. Saking takutnya, makanya saya bilang jangan ragu-ragu, hentakin aja. Jadi harapannya lawannya tuh mundur. Tenaga. Pasang dulu. Pasang, kuda-kuda sikap. Lagi. Lanjut. Jarak idealnya perhatikan. Lambat. Lambat. Cepat. Cepat. Ah, cepat. Lagi ambil ini. Pasang dulu, pasang. Ah, bam. Bam. Lambat kirinya. Bam. Bam. Ya, bagus. Ya. Jiwa Pahlawan. Pahlawan muda. Pahlawan muda. Negara ini akan muda. Allah Akbar. Kami hari ini sedang mempersiapkan untuk mengikuti kejuaraan nasional IKSPI Jabar yang insya Allah nanti akan diadakan pada tanggal 28-29 Januari. Nah, insya Allah hari ini kita sedang training center atau mempersiapkan atlet-atlet yang akan turun di kejuaraan IKSPI Jabar Open. Insya Allah kejuaraan nasional IKSPI Jabar akan dilaksanakan di GOR Gelanggang Olahraga Grand Wisata Bekasi. Jadi untuk kejuaraan nasional IKSPI Jabar ini, dari mulai usia dini, SD, SMP, SMA, kemudian dewasa, ini sebanyak 2.000 atlet yang akan mengikuti kejuaraan nasional IKSPI Jabar ini. Insya Allah setelah melalui beberapa latihan dan seleksi, sebanyak 15 santri insya Allah akan siap mengikuti kejuaraan nasional IKSPI Jabar. Yang menjadi target kami adalah yang pertama, anak-anak itu mampu menguasai diri, kemudian bertambah keyakinannya, bertambah kepercayaan dirinya ketika anak-anak ini ya mempunyai kelebihan bela diri. Selanjutnya adalah membangkitkan semangat giroh anak-anak muda yang lain ya, untuk semangat belajar silat atau semangat belajar bela diri. Jadi harapannya dari beberapa kejuaraan-kejuaraan yang kita ikuti, harapannya pemuda-pemuda pencak silat di daerah-daerah ataupun di pondok-pondok pesantren ya, mampu mengikuti kejuaraan ini dengan baik. Dan ini adalah ajang untuk mengukur kemampuan pesilat itu sendiri. Alhamdulillah, tahun yang lalu ya, 2000
21 tepatnya ya, kami mengikuti BOC Bekasi Open Challenge yang ke-6. Sebanyak 13 santri alhamdulillah mendapat medali emas ya, kemudian satu medali perak. Kemudian di kejuaraan Patriot Open ya, Bekasi Patriot Open, sebanyak 14 atlet yang kami turunkan ya mengikuti bela diri pencak silat ini, semuanya mendapatkan juara satu dan mendapatkan medali emas alhamdulillah. Yang pertama kami berpesan kepada adik-adikku semua, para atlet yang akan mengikuti kejuaraan nasional IKSPI Jabar ini, yang pertama jangan lupa langkah kita ini semata-mata niat ibadah karena Allah, kemudian semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah ya. Adapun prestasi yang nanti kita raih itu adalah bonus ya, bonus untuk kita. Tapi yang paling penting adalah langkah kita yang utama adalah kita untuk beribadah kepada Allah, iddat, kemudian untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk mengikuti kejuaraan nasional ini, kami membangun komunikasi dengan wali santri atau orang tua anak ini yang akan mengikuti kejuaraan ini. Yang pertama adalah ridho orang tua, izin orang tua ya. Kemudian dukungan dari orang tua itu nomor satu. Selanjutnya untuk mempersiapkan mengikuti kejuaraan nasional ini, kami mempersiapkan untuk yang pertama meningkatkan kualitas teknik bela diri silat itu sendiri. Nah, kemudian ya, tidak lupa fisik. Nah, kita sering lari siang, kemudian sering menggenjot fisik para pesilat yang akan mengikuti kejuaraan ini. Tujuannya adalah yang pertama, santri siap fisik dan siap mental, kemudian siap beradu teknik dengan sportif dan tidak ada kecurangan. Insya Allah anak-anak ini kami didik untuk menjadi atlet silat yang sportif dan tidak curang. Itu salah satu dasar kami bahwa kami mengikuti ini adalah semata-mata yang pertama tadi mencari ridho Allah, kemudian agar fisik menjadi bugar ya, badan menjadi sehat, kemudian mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Jadi beberapa latihan yang kami lakukan, selain kami sering mengolah fisik, kemudian mengulang-ulang teknik yang sudah diberikan, kami juga sering belajar langsung sparring untuk melatih refleks, untuk melatih spontanitas gerakan ya, kemudian untuk melatih imajinasi anak, mengembangkan bakat anak ya, kemudian terbiasa. Jangan sampai kita mempunyai atlet yang mumpuni tapi demam panggung karena mentalnya belum siap. Jadi yang pertama, selain memang kami menggembleng fisik, kemudian teknik, mental juga insya Allah kami ajarkan kepada mereka agar tidak demam panggung. Untuk tingkat SD, jadi mereka rata-rata berusia 10 tahun, 11 tahun, ada juga yang 12 tahun, rata-rata usia SD. Insya Allah ini langkah awal kami ya, untuk menyalurkan bakat anak-anak di bidang seni bela diri. Selanjutnya adalah yang pertama tadi, untuk merangkul generasi-generasi usia dini, usia remaja, untuk semangat lagi belajar atau berlatih ilmu seni bela diri ya. Harapannya ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi yang mengikuti kejuaraan ini. Kalau hari ini kita menurunkan atlet sebanyak 15 anggota atau 15 atlet yang siap turun di kejuaraan nasional IKSPI Jabar ini, harapannya ke depannya nanti bisa bertambah lagi ya, baik di tingkat usia dini, pra remaja, remaja, bahkan dewasa. Itu harapan.